Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku sekarang di Jalan Raya Darmo. Saya mau makan ketan. Ketan di Jalan Raya Darmo. Oke ya, saya nyebrang dulu. Nah, ini lokasinya, guys. Lokasi Geng Rapo Kedai Ketan Punal. Ya. Oke. Oke, ketan ya, Mbak ya. Ketan durian ya. Ketan durian. Sama apa ya? Ketan durian. Dan iya sendirian aja, sama kopi susu ada ya? Kopi susu? Ah, iya. Durian satu, kopi susu satu. Iya, ya? Oke. Wah, jadi menu-menunya banyak, guys. Jadi kisaran harga antara 15.000 sampai 18.000, guys. Minum-minumnya juga ada jahe, kopi, aneka kopi. Setiap meja ada bunganya. Ada apa ini? Bunga tujuh rupa. Bagus ini wanginya. Jadi kalau kesini pasti ada aroma kembangnya. Oh, wangi, guys. Mantap ya. Model amben gitu loh, guys. Nah, ini jadi setiap meja ada jarak ya. Ini sudah dikasih palang ini. Ya. Jadi sini tidak ada baru yang duduk-duduk yang sini, guys. Nah, ini guys, tempat tisunya aja dari bambu ya, Pak. Dari bambu, jadi sangat tradisional sekali ini. Terus ini untuk taplak juga ini batik ini, kayak dari jari ini. Wah, tuh semua. Jadi yang tidak ditanda silang semua ada taplaknya, taplak dari batik ya. Ini kerannya. Sangat asli. Wow, ada rumah burung dara ini. Rumah burung dara, guys. Jadi kalau kita ke kedai Ketan Punal Sugeng Rawuh ini, guys, suasana seperti di pedesaan ini. Ini di sini tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, ini banyak sangkar burung, guys. Mungkin kalau malam bagus ini, kan lampu-lampunya menyala ini. Bis kayu, memang ini termasuk jalan protokol ini. Jadi depan ini sudah Jalan Raya Darmo dan dekat sekali dengan Taman Bungkul, guys. Oke, Pak, ini kopinya ya? Iya, Pak. Kopi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, oke. Pak. Nah, kopinya pakai cingkir mu, bukan gelas ya, tapi dari seng ini. Nah, ini ketan biannya. Oke, terima kasih. Oh, ini duriannya, guys. Ini ketan duriannya pakai piring seng, guys.
ini ada duriannya ya lumayan lah. Ini ada dua biji duriannya guys. Ini ada sausnya. Oke ya, aku review dulu ya. Aku review ketan durian di kedai ketan Punel Sugeng Rawu. Oke guys, ini aku makan ketan Punel. Ini yang rasa durian. Ini ada duriannya dua biji. Terus ada biasa taburan kelapa. Terus mungkin ini ada saus rasa duriannya. Atau susu kental manis, nggak tahu. Saus durian kayaknya. Oke, porsinya juga nggak terlalu banyak ya, mungkin kalau kita mau tambah lagi jadi masih enak lah guys. Oke ya, enak deh. Ini segini 18.000, jadi di sini rata-rata antara 15 sampai 18. Jadi yang mahal ini yang pakai saus durian. Ini duriannya guys. Memang ketannya Punel sekali guys. Enak kan? Apalagi pas dimakan malam-malam pas hujan, wah hangat jadi. Ini duriannya tinggal satu. Mantap guys. Tuh guys, bebeknya loh. Koyok nih deso temenan nih. Bebek seng. Wah, kopinya segini guys, besar loh ini porsinya. Kopi koyok nimuk ya. Guys, ini suapan yang terakhir, ketan rasa durian di kedai ketan Punel Sugeng Rawu, Jalan Raya Darmo guys. Oke ya. Kenyang juga ya. Oke, ngopi dulu. Ketannya sudah habis guys, tinggal betonnya, beton dari durian. Ini saya ngopi dulu. Oh, habis guys, habis kopinya, tinggal sedikit. Oke, kita mau bayar kasir dulu. Ya, Mbak. Iya, silakan. Duriannya satu, kopi susu satu ya. Betul ya. Ini bukanya mulai jam berapa ini, Mbak? Jam 1 siang, Mbak. Sampai malam? Sampai setengah 10 malam ya. Ya. Wah. Hari Minggu tutup. Buka terus ya. Oh, buka tiap hari guys. Oke, terima kasih. Monggo Mbak. Nah ini guys, kita sudah makan di
Ketan Tino Sugeng Rawuh Jalan Raya Darmo. Saya mau buat. Oke guys, saya sudah makan di Ketan Tino Jalan Raya Darmo guys. Oke guys, tolong channel saya dibantu ya dengan like, comment, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.